Bantuan alat pelindung diri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Mbai, Ibu Kota Kabupaten Nagekyo pada hari ini, Rabu 17 Februari 2021. Bantuan tersebut didropping menggunakan helikopter yang dikemudikan oleh pilot asal Rusia, Andreika, serta kopilot Dimitri dan teknisi OKL. Helikopter yang mengangkut 7 orang yang terdiri dari 4 staf BPBD NTT dan 3 kru heli itu mendarat di lapangan Berdikari, Mbai pada pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah. Bantuan kemudian diserahkan oleh petugas BPBD NTT, LC Theodora Hayer, dan diterima langsung oleh Kepala BPBD Nagekyo, Agustinus Von. Bantuan ke Nagekyo itu terdiri dari APD 240 pieces, masker kain 3.000 pieces, masker KN 95 600 pieces, masker KF 94 sebanyak 100 pieces, masker medis sebanyak 600 pieces, sub cover sebanyak 50 pieces, hand sanitizer 1 jerigen atau 5 liter, hand spray 25 pieces, dan face shield 200 pieces. Kini, bantuan tersebut ditampung di kantor BPBD Nagekyo untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan kepada rumah sakit dan lain sebagainya. Boleh langsung mau diambil dari depan? Dari sini barang ke bencana dulu ya? Iya. Ke bencana. Di kantor BPBD ya, kalau provinsi dialokasikan untuk. Terkait dengan COVID nih. Terus dari sini... Dari bencana baru bawa ke. Baru kita bawa ke rumah sakit. Berita acara penyerahan. Iya. Lewat provinsi diserahkan ke Kabupaten Nagekyo. Jenis barang. Ya, jenis barangnya ada masker, ada KN 95, ada masker KF 94, ada masker medis, ada face shield, ada hand sanitizer juga. Hand spray dengan APD, oken. APD lengkap.